Beredar sebuah narasi yang menyebutkan foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 dari Universitas Gajah Mada adalah palsu. Akun Facebook Itsupal membagikan narasi ini pada 23 Februari 2021. Dalam unggahannya, ia membandingkan struktur wajah Presiden Jokowi di dalam ijazah dengan foto terkini. Benarkah foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 palsu? Dari hasil penelusuran kami, isu serupa sudah pernah beredar sebelumnya. Terhitung, kami sudah mempublikasi 2 artikel klarifikasi soal hoax ijazah palsu Jokowi dalam artikel Cek Fakta Medcom.id. Kepala Bidang Humas UGM Wiwit Wijayanti melalui pesan singkat kepada Medcom.id menegaskan keaslian ijazah milik Presiden RI tersebut. Ia menjelaskan, ijazah Presiden Jokowi dikeluarkan pada 5 November 1985. Kesimpulannya, klaim bahwa foto Presiden Jokowi dalam ijazah S1 palsu adalah salah.